Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg per tanggal 10 Juli 2022 kemarin mulai dikeluhkan warga. Salah satunya pemilik pangkalan gas LPG di Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu yang mengaku penjualan LPG non-subsidi beberapa hari terakhir cenderung sepi pembeli. Bila sebelum kenaikan, penjualan LPG non-subsidi rata-rata dalam sehari bisa mencapai 15 tabung, dalam beberapa hari terakhir, rata-rata pemilik hanya bisa menjual 8 hingga 12 tabung. Selain itu, pihak pangkalan gas juga sering mendapat protes pembeli yang belum mengetahui kenaikan harga LPG non-subsidi. Yang 12 kilo naiknya Rp215.000, yang 5,5 kilo jadi Rp104.000. Itu mulai banyak dikeluhkan, Bu, ya? Oleh ya, masyarakat. Sejauh ini biasanya yang usaha-usaha mikro itu kan, masih pedagang-pedagang itu banyak ngeluh. Banyak ngeluh ya. Itu banyak yang beralih ke gas LPG non subsidi nggak, Bu? Saya nggak tahu juga sih. Saat ini harga LPG 12 kg di Bengkulu adalah Rp215.000, naik dari sebelumnya Rp190.700. Sedangkan untuk LPG 5,5 kg menjadi Rp104.000 dari Rp91.800. Meski harga LPG non-subsidi naik, pasokan tetap normal. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.